Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholli sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidum majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa Kepada Gusti Allah Agung Untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan solawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada tentu dengan sebuah harapan insya allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi Kemudian untuk seluruh pewar terkasihku, dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya di mancanegara, di dalam negeri ya, semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti-skip dan anti-download. Bagi yang berkenan, silakan saja di-share tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong, nggak karuan, lalu diunggah ulang, apalagi diadu dengan video yang juga potongan. Uh, aku tak pernah kasih izin yang seperti itu ya <tuh> uh, kalau misalkan perlu untuk data ya silahkan ya so, konfirmasi dulu ya ada nomor wa misalkan gus perlu videonya jenengan untuk data ya monggo bisa kita bicarakan baik-baik untuk aku pertimbangkan kalau memang itu demi kemajuan akademis dialog-dialog uh, komparatif dialog, uh, religion di antara kita ya kenapa tidak kan begitu Oke, okay. untuk kalian semua aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Intinya aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga dan semoga kebaikan doa itu juga kembali bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kemudian Ya, kita lanjutkan e, kajian kita dengan tajuk yang sudah kita susun ya, seperti kemarin seri yang ke kemarin itu seri yang kedua ya, Petrus menyangkal Yesus ya, selamat atau celaka. Ya. <tuh> Petrus 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 jadi Patrick menyangkal Petrus menyangkal Yesus ya masalahnya dia akan menjadi selamat atau celaka seri ke-2 ya eh tiga Seri ketiga <tuh> Suasananya masih seperti kemarin mendung ya tapi ini hujannya sudah reda, semoga enggak hujan lagi sehingga uh, noise-nya enggak masuk untuk yang kemarin mohon dipersori ya memang ini kan bukan studio kalau Bukan studio tentunya ya enggak ada uh, fasilitas kedap suaranya ya uh, suara itu paling sulit kalau cahaya gelap terang tuh bisa seperti ini cahayanya kurang kita tinggal Nyalakan lampu tapi kalau namanya suara itu sulit ya termasuk rintik hujan uh, kemarin itu setelah aku amati kok ternyata ya cukup signifikan juga masuk ya Semoga bisa dimaklumi ya, dan ini alhamdulillah tadi sudah hujannya sekarang mendungnya doang ya, semoga tidak turun hujan lagi. Oke, kita lanjutkan kajian kita Petrus. Petrus bukan Perus ya, Petrus. Sering salah gue kalau nulis ya. Petrus bukan Perus, tapi Petrus ini kok. Petrus. Terus, ya. <tuh> Oke, okay, menyangkal Yesus selamat atau celaka. Uh, aku ingatkan kita berbicara dalam perspektif Biblikal lo ya, dalam perspektif perjanjian baru, bukan dalam perspektif perjanjian terakhir. Jadi jangan dibenturkan karena tidak sama. Nanti kalau kita baca di surat As-Sofat as, -sofat, as -sofat kalau nggak salah itu ya Surat yang ke-61 Leh ambilin anu leh al Bapak Itu jelas Hawariun itu Orang-orang yang juga dimuliakan oleh Gusti Allah Agung Karena tidak ada Alquran hmm, Al-Quran Al, -Quran, al -Quran. Hmm, Pengkhianatan ya Tidak ada pengkhianatan Kita terlalu asik memberikan ponis Termasuk Alkitab, dengan memberikan gelar yang tidak nyaman di telinga kepada Yudas, yaitu pengkhianat. Lalu, bagaimana dengan sebelas, uh, murid lainnya yang katanya ingin membela? Ternyata, semuanya pada lari ketika Yesus menghadapi suasana yang kritis dan mencekam di episode penyaliban itu. Katanya, tidak mau menyangkal, tapi satu pun di antara mereka. Tidak ada yang membersamai Yesus, bahkan menyangkal Yesus, dan tidak ada satupun di antara mereka yang diberi gelar pengkhianat sebagaimana uh, Paulus. Itulah yang aku bilang, bahwa Injil itu, ini kalau gue ngomong gini, teman-teman Kristen, manusias terlalu berat untuk mereka terima, ya. Tolong dipahami, ini bukan menyerang atau apa enggak. Dan gue tidak punya tujuan menyerang untuk apa, apa untungnya menyerang. Ya, kita berbicara dalam tataran akademis keilmuan yaitu berbasis data yang dia akan menjadi pengetahuan bukan iman. Kalau iman kan sudah sudah berkali-kali aku bilang kita tidak bisa mendiskusikan tentang iman. Ya sudah itu menjadi milik pribadi masing-masing. Kita saling hormat saja. Ya, ini basicnya pengetahuan. Kalau aku mengungkapkan fakta, entah itu alkitabiah ataupun historikal sejarah maksudnya. Ya, namanya dunia akademis memang bersandar terhadap seperti itu sebagai literasinya, ya. Bisa Alkitab ya memang harus Alkitab kalau eh, itu agama ya, kalau Islam ya Al-Qur'an, kalau Nasrani atau Kristen ya perjanjian lama perjanjian baru atau Torah dan Injil kalau Yahudi ya Torah ya perjanjian lama ya jadi ada perjanjian lama perjanjian baru dan perjanjian terakhir ditambah lagi nanti sejarah itu kan pengungkapan data ya jadi aku merasa ada sesuatu yang salah kalau mengatakan bahwa kajian-kajianku di sini menyerang iman Kristen ya tolong jangan begitu di sini kita diskusi berbasis pengetahuan. Sudah berulang kali aku bilang, agama itu konteksnya nanti iman. Ya, nggak ada agama tanpa iman. Dan aku sudah bilang bahwa agama itu lahir untuk dihormati. Terlepas agama apapun, kita harus menghormati. Meskipun kita tidak mengimani. Seperti gue, gue tidak mungkin mengimani yang ada di luar Islam. Tapi gue diperintahkan, harus menghormati apapun adanya yang di luar Islam, gitu ya. Jadi kalau ada yang entah nggak tahu dia lagi error lagi apa atau memang begitu pendapatnya atau memang sengaja uh, memutar balik fakta, gue nggak tahu lah ya. Tapi intinya nggak tepat kalau dikatakan gue menyerang iman Kristen itu sesuatu yang terlalu naif dan sangat-sangat naif nggak pantas diberikan kepada aku, gitu ya. ndak kita di sini diskusi ya, bukan saling menyerang, bukan. diskusi juga kan ya enjoy saja. kalau uh, setuju ambil, nggak setuju tinggalkan, nggak ada masalah, ya. <tuh> oke. Okay. Uh, coba aku buka dulu supaya kerangka berpikir kalian tuh lurus, ya. jangan nanti Bengkong, kita berbicara dalam perspektif E, Biblikal ya, yaitu e, khususnya Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Terakhir. Kalau basicnya Perjanjian Terakhir, ya, nggak ada masalah. Itu sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang disebut para murid. Kalau di Al-Quran disebut Hawariun itu semuanya, ya, selamat semua, ya. Coba kamu buka surat yang ke-61, ya. Asopat, kalau nggak salah ingatku, itu, ya kamu buka Usara bukan Asop tapi Asop ya Asop ya surat 61 ya ini As Sop sap itu loh sab barisan Quran surat Asab 61 ayatnya yang ke-6 jelas banget di sini Bahkan di ayat lain dijelaskan juga bahwa pengikut-pengikut kanjeng Nabi Isa itu pengikut-pengikut yang apa namanya yang qualified, yang bagus gitu loh. Dan itu dibagi teman-teman Kristen. Gue <guluh> ya tersenyum saja dikirain dia pengikut kanjeng Nabi Isa. Ya. Kalau pengikut kanjeng Nabi Isa itu yang ber Iman dalam bentuk pengetahuan ya berbasik ajaran yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Isa atau Yesus ya jadi kalau sekarang membaca Al-Quran bahwa pengikut-pengikut eh, kanjeng Nabi Isa itu mendapatkan apresi apresiasi yang baik oleh Al-Quran itu apakah itu yang sekarang ini ya <guruh> jauh panggang dari api ya itu yang dimaksud yang dahulu Yang belum memelencengkan Ajaran yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Isa Begitu maksudnya Al-Quran ya, Jadi yang dimaksud Hawariun itu juga Itu yang dahulu lah, Apakah teman-teman Kristen sekarang ini Bisa disebut pengikut kanjeng Nabi Isa Atau Yesus Ya silahkan Dinilai sendiri-sendiri Apakah Keberagamaanmu sekarang ini berbasik, pengajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus itu, kalian bisa menjawab sendiri. Ya, aku nggak perlu mendeskripsikan. Oke, kita baca Surat 61 ayatnya yang ke-6, ya. dan ingatlah ketika Isa Putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya Aku...' Eh, hey. sorry, 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 salah, salah. Bukan ini ya, ini tentang e, informasi kanjeng Nabi Muhammad ya, yang diinformasikan oleh kanjeng Nabi Isa, nubuah begitu ya. E, sebentar gue cari itu ya. Nah ini ayat yang ke-14 Salah kutip lagi nah, Gue ngopi dulu lah Biar gak salah kutip Bismillahirrahmanirrahim Oke Surat yang ke oh, 61 ayatnya 14 Ya 61 Ini ya, ya. <tuh> Sorry tadi ada salah kutip ya. Oke, begini, langsung ke terjemahannya ya. Nanti kalau ada yang sepertinya uh, perlu dijelaskan, nanti tanyakan saja. Nanti kita merujuk ke original teksnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman. Jadi ini ditujukan kepada yang beriman. Yang kafir nggak usah ya. Jadilah kamu penolong-penolong Allah Sebagaimana Isa Putra Maryam Ngerti ya Kalau menjadi penolong-penolong Allah itu maksudnya gimana ya Paham kan Ini metafora sastrawi ini Jangan nanti Allah kan maha kuasa kok ditolong ah, ribet lagi menjelaskannya <tuh -tuh. Ya, Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah sebagaimana. Jadi kanjeng Nabi Isa digunakan untuk menjelaskan. Makanya dikatakan, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Itulah yang kita kenal sebagai Hawariun. Ya. Nabi Isa ngendikan, berkata. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku? Ya. Untuk menegakkan agama Allah, ya. Pengikut-pengikut yang setia itu, Hawariun itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bina, Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir, ya. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Ya. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Menang artinya apa? Ya selamat. Nggak kalah, nggak celaka. Jadi dalam perspektif Al-Quran yang dikenal para murid ya oleh Injil, oleh perjanjian baru dan dikenal sebagai Hawariun dalam perspektif perjanjian terakhir yaitu Al-Quran. Ya. Itu dalam Al-Qur'an ada masalah, ya. Cuma dinyatakan sebagai orang-orang yang menang. Ya. Nah, di sini saja kita sudah sudah beda. Informasi Al-Qur'an dan in, sebagai perjanjian terakhir dan informasi uh, Injil sebagai perjanjian baru tentang para murid kalau di sini tentang Hawariun itu beda. Nanti bisa kita lihat selamat atau celaka Petrus nanti. Sudah aku ulangi, aku mengabaikan sejarah ya. Sejarah itu relatif, maybe yes, maybe no ya. Yang Petrus disalib kepala yang terbalik itu. Ya kalau kita lihat itu sih ya celaka. Tapi aku nggak pakai itu ya. Selama uh, Aku merasa tidak perlu menggunakan sejarah ya, aku cukup menggunakan Alkitab saja untuk menjelaskan. Ya. Ya. Di sini bisa kita di selamat atau celaka dia. Kalau di Al-Qur'an sudah jelas dikatakan sebagai atau menjadi orang-orang yang menang. Jadi selamat. Beda informasi yang diberikan, perjanjian terakhir yaitu Al-Qur'an dan perjanjian baru yaitu Injil tentang para murid itu beda. Ada nah, situlah letaknya kita berdiskusi dengan hormat karena satu kumpulan personal disampaikan dengan dua informasi berita yang berbeda. Kalau di sini celaka apa enggak nanti kita lihat karena dari semua murid itu tidak ada yang pasang badan untuk kancing Nabi Isa. Semuanya lari tunggang langgang bahkan ada yang sampai telanjang enggak pakai celana atau gimana itu saking takutnya mungkin tidak ada itu ya kalau Al Quran tidak bahkan mengatakan kami akan membela kan begitu tadi dengan semangat ketika ditawarkan oleh kanjeng Nabi Isa jadi Al Quran eh, menggambarkan suatu kegagahan sebagai Hawariun murid kanjeng Nabi Isa begitu bukan yang lokro seperti yang ditampilkan oleh Alkitab gitu ya Alkitab melokro loh ya kurang nggak ada semangat lagi. Nggak ada. Ya, jadi beda. Nah, di sini kita sadar. Kalau jangan lagi nanti dibilang begini. Hawariun itu bukan para murid. Ya, repot memang. Seperti Yesus itu bukan kanjeng Nabi Isa ya. Sudah, nggak perlu dialog kalau gitu. Kita dialog itu diperlukan karena adanya sosok satu personal yang sama. Kok diinformasikan secara berbeda yang satu bilang disalib, satu bilang nggak disalib. Nah, ini perlu diskusi dengan kecerdasan masing-masing ya beradu argumen masing-masing. Ya, tapi kalau sudah dibilang ah Yesus itu bukan Isa ya sudah gak perlu diskusi untuk apa? <gitu, gitu loh. Nah, begitu juga tentang Hawariun dan para murid ini. Nanti kalau dibilang wah oh, Hawariun itu bukan para murid ya sudah selesai. Untuk apa juga diskusi? gitu ya oke okay. jadi kalau Quran surat Asab jelas menginformasikan ya menjadi eh, pemenang mereka ya artinya ya selamat tidak celaka tuh gue bukan berarti membidik perjanjian baru dengan perjanjian terakhir bukan bukan gitu ya jangan salah paham lagi nanti gue hanya menunjukkan bagaimana Al Quran ya menginformasikan berbeda dengan perjanjian baru yaitu Injil ya tentang Hawariun atau para murid beda gitu ya oke paham ya sekarang sebelum kita lanjutkan aku baca komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, pertama dari BPK ya. Assalamualaikum penghobi Borneo Samarinda, Nyima Ayat 20 sudah dijelaskan GM yang saya tangkap di kajian itu, yaitu para nabi akan diburu dan dibunuh. <laughs> Subhanallah, hebat sekali kamu selalu ingat uh, apa yang pernah aku ajarkan ya. Uh, ini penghobi new ya, cerdas kamu. ya. Makasih, makasih, semoga engkau bisa uh, mewarisi apa yang aku ajarkan dan bukan hanya mewarisi tapi mengajarkan juga kepada yang lain ya itu jarang yang tahu itu pendeta-pendeta pakar-pakar Alkitab kalau ditanya itu kepalanya bisa miring itu ya kena apa kok Yesus melarang ya murid-muridnya untuk mempabis bahwa dia adalah almasi anak Allah ya. dan aku sudah jelaskan dulu ya ternyata BPK sangat cerdas ya dia masih ingat apa yang aku sampaikan gitu ya Ya begini, kalau punya murid cerdas gini kan senang gue ya. Ayat 20 sudah dijelaskan JM yang saya tangkap kajian itu yaitu para nabi akan diburu dan dibunuh jika blak-blakan mengakui dirinya utusan Allah karena mengusik kenyamanan sistem yang sudah ada. Artinya pertama eh, uh, Romawi sebagai penjajah itu tidak mau hadirnya tokoh yang kedua Yahudi Yahudi tengah itu sudah masuk zona kenyamanan mereka juga nggak mau hadirnya tokoh-tokoh yang akan mengusik menggeser kedudukan mereka dari status sosial yang dimuliakan terus ada nabi lagi ya, jelas dibunuh jadi itu alasannya ya kita dapat itu dari historical sejarahnya makanya sebetulnya dalam proses penyalipan itu antara Yahudi Yahudi Tengik dan Romawi itu setali tiga uang kata orang Sumatera ya bagaikan pinang dibelah dua kata orang Melayu tumbuh oleh tutup kata orang Jawa jadi sama aja itu seharusnya kan Yahudi Yahudi Tengik itu nggak mau kerjasama dengan Romawi orang itu bangsa yang menjajah negerinya kok. Tapi di sini kan mereka bersatu padu Ya, untuk menghabisi Yesus supaya naik ke tiang salib. Tapi ingat, Yesus itu adalah kekasihnya Gusti Allah Agung yang dimuliakan sebagaimana Nabi Nabi lain dimuliakan. Gusti Allah Agung tidak akan reda, tidak akan rela. Maka ketika Yahudi tengik berkolaborasi dengan hansip-hansip Romawi menjatuhkan Yesus ke titik nol, maka Gusti Allah Agung mengangkatnya. Tuh, ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh BPK ya. assalamualaikum warahmatullahi salam pengobi Borneo Samarinda Nyima ya. Di ayat yang ke-20 dari surat Matius yang kemarin aku tanyakan itu ya kenapa dilarang meng publis, ya tentang Mesias itu atau anak Allah itu adalah Yesus ya. Nanti akan dihabisi. Gitu ya. Oke. Penyambung lidah Kiai Sadrak, ini saudara kafir Kristen kita ya, diapresiasi lah, ya tentu dong, gue kan selalu mengapresiasi, cuman bagaimana tingkat mengapresiasinya itu kan tidak sama, ya, jadi gue makanya itu gue tidak ada standar ganda, entah itu komentar Islam, entah itu komentar Kristen sekalipun atau ateis sekalipun selama dia memenuhi kriteria-kriteria yang menjadi syarat, aku pasti apresiasi. Berapa banyak komentar-komentar yang sebetulnya itu nyampah di sini, ya. Yang menghinalah, menghujatlah. Itu kan dari komentar-komentar Kristen. Ya, aku biarkan saja. Itu sebetulnya kan sesuatu yang yang tidak bagus ya dan kamu harus tahu itu coba pertanyaan Oski selalu aku apresiasi karena dia bagus santun beretika ya jadi jangan nanti ada kesan bahwa Gus Beti itu uh, standar ganda kalau dari komentar Islam diapresiasi dari komentar Kristen nggak diapresiasi nggak begitu Komentar Islam sekalipun kalau dia karena ada juga yang menghujat, yang tiba-tiba Gus Muti sesat, tiba-tiba jangan ikuti ini itu gitu. Ada juga ya, jadi bukan hanya dari kalangan Kristen aja, dari Islam pun kalau itu nggak memenuhi standar etika dan di sini tujuannya dialog justru dia tujuannya <guluh> bukan berargumen tapi bersentimen ya, ya aku apresiasi sih minimal. Aku Biarkan saja, itu ya. Atau kalau sudah memang nyampah ya dihapus, tapi kan aku juga punya keterbatasan, apa ya aku selalu punya waktu untuk menghapus yang begitu-begitu. Ya, dan itu bentuk apresiasiku, ya. gitu ya. Sadrak ya, menyambung lidah Kiai Sadrak, ya. Sadrak, namanya Kiai, tapi kafir ini, ya. Kafir, dia. Oke. Kok nggak ada ya pendeta pendeta Paulus gitu ya? Tapi Islam gitu kok nggak ada ya? Pakai pendeta, jadi gelar-gelarnya masih ada. Ini dia masih ikut, gelarnya masih ikut ya, kiai. Jadi kiai tapi kafir ya kan aneh juga kiai kafir gitu. Ya itulah yang namanya ketika salah memahami Pesan-pesan Yesus yang memesan bahwa Engkau harus e, jinak seperti merpati dan cerdik seperti ular Itu bukan berarti e, menghalalkan segala cara dalam konteks e, penginjilan Bukan begitu Itu banyak disalahpahami Dan aku dapatkan informasi itu A1 dari seseorang yang dulunya Kristen Alhamdulillah mu'alaf Dia bilang Dulu itu dijadikan semboyan dia ketika melakukan penginjilan Padahal salah itu maksudnya bukan begitu Tidak mungkin Yesus mengajarkan seperti itu Maksudnya itu ketika kamu menjadi pengikutku Hati-hati terhadap dua kekuatan Romawi dan Yahudi Bagaimana caranya kamu harus cerdik Seperti ular dan tulus seperti merpati Begitu maksudnya Bukannya seperti Kiai Sadrak Musang berbulu domba Ya, begitu betul. Musang, eh bukan ya, serigala berbulu domba, serigala dia tapi bulunya domba ya. Yang ngomong aja nggak usah pakai gelar-gelar Islam ya, tapi ujung-ujungnya eh, penginjilan kan itu gak udah sportif gitu ya. Nah ternyata ini ada pengikutnya ya, pelanjut perjuangan eh, kiai Sadrak. Ini dia sendiri lah yang ngomong ya, penyambung lidah kiai Sadrak. Nah berarti kan bajingan seperti ini kan masih terabadikan lewat dia gitu ya, tidak sportif ya, tidak sportif ya artinya apa? Ada suatu uh, upaya untuk menipu. Gitu. Dan aku kan berkata apa adanya. Tidak mungkin lah Yesus mengajarkan pengikutnya untuk menipu. Tidak mungkin. Nah kalau gitu harus ngaku Kristen lah. Gue tanya Kristennya kemana ya? Ya jadi kalau kafir kafir aja nggak ada masalah atau di sini kita hormati. Jangan seperti yang satunya kemarin juga, ya, yang ngaku-ngaku Islam padahal kafir. Akhirnya kan ketahuan juga, gitu, juga dia nggak malu, ya, sudah kehilangan rasa malu sih, ya, ya mungkin karena itu sudah didokmakan salah memahami, ya, ketika Yesus berpesan jinak seperti merpati dan e, cerdik seperti ular, ya. Kan ada yang kemarin itu kalau nggak salah ngakunya itu ketika diinterogasi sama Rini. Ngakunya dia muslim eh ternyata kafir. <laughs> ya. Oke. Apa katanya si Sadrak ini ya? Tapi ini menurut saya jauh dari keren. Ya, monggo silahkan Yang namanya menilai itu boleh-boleh saja. Masa aku maksa kamu supaya ini keren ya? Kan ya enggak. Enggak apa-apa. Silakan saja ya. Karena wajar manusia biasa butuh Mesias, itulah sebabnya kita atau kami ya memerlukan juru selamat. Ya. Beda dengan Gus, dia pakai kendaraan amal dan kebaikan, berharap dengan percikan ilahi menuntun, bukan dengan bantuan juru selamat. Ya ini 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 namanya uh, prinsipal di dalam berteologis makanya aku bilang agama itu nggak bisa dirukunkan nggak ada agama yang rukun yang harus rukun itu umatnya kalau agamanya nggak bisa seperti ini kan dia sudah masuk ke dalam intipati dalam kekristenan itu perlu juru selamat sebetulnya bukan dalam kekristenan dalam agama apapun konteksnya Islam juga perlu juru selamat tapi memahami juru selamatnya kan beda kalau kekristenan kan juruselamat yang dibangun atas dogma yang diberikan oleh Paulus lewat proses penyaliban itu ya jadi sayang bukunya ada di sana seorang pendeta mengatakan begini ini pendeta loh ya alumni Leiden. dia bilang manusia itu nggak dihargai karena sebaik apapun amalmu kalau kamu tidak menerima Yesus kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga jadi nggak ada harganya manusia powerless itu dalam kekristenan karena bertumpuan kepada sang juru selamat. Ya. Kalau di Islam enggak Nabi Muhammad itu dibilang juru selamat ya iya karena apa? Kalau kita mengikuti ajaran yang dia sampaikan lewat perintah-perintah yang disampaikan untuk dia dari Gusti Allah Agung via Jibril ya kita selamat. Jadi kan bisa disebut juru selamat. Dan semua nabi itu juru selamat. Kalau mau selamat ya ikuti nabi ya bukan juru selamat versinya Paulus kalau yang kamu sampaikan kan ini juru selamatnya versinya Paulus itu membuat manusia tidak punya harga karena sebaik apapun ya amalmu usahamu tapi kalau tidak menerima Yesus ya sebagai juru selamat yang menebus dosa-dosa kalian ya maka tidak akan pernah selamat Ya sudah kita hormati saja dan aku juga menghormati itu Ya. Terus dalam Islam tidak begitu, tapi kamu juga salah ya, bukan kendaraannya, keselamatan itu bukan amal dan kebaikan, nggak begitu. Karena amal itu ya, bisa dikatakan kebaikan tinggal amalnya, amal apa? Kalau dia amal baik ya dia kebaikan. Amal itu belum tentu baik, ya. Kalau amal buruk ya dia keburukan. Jadi salah ya, bukan Bukan e, beda dengan Gus, dia pakai kendaraan amal dan kebaikan, bukan begitu. Tapi yang benar adalah dengan iman dan amal soleh. Amal yang soleh, kalau amal yang bajingan nggak bisa. Tapi harus beriman dulu, beriman dan beramal soleh. Ya, beriman kepada siapa? Konteksnya kepada Gusti Allah Agung dan Kanjeng Nabi. Baru itu diaktualisasikan dalam amal soleh. Itu yang bisa menghantarkan kita sebagai kendaraan kita menuju surganya Gusti Allah Agung. Jadi juru selamat kita itu juru selamat yang universal dan semua nabi itu juru selamat karena kalau kita mengikuti ajaran Gusti Allah Agung yang disampaikan oleh para nabi itu ya kita selamat begitu. Sedangkan juru selamat yang dipakai ke Kristenan juru selamat Allah Paulus beda memang. Ya sudah kalau beda mau diapain? Apakah kita mau saling paksa? kamu ngikut aku, aku ngikut kamu kan ya ndak bisa. Ya. Ndak bisa. Ya sudah kita saling hormat saja ya. Dalam Islam begitu berharap dari percikan Ilahi menuntun bukan dengan bantuan juru selamat. Nah, tentang juru selamat sudah aku jelaskan ya. Eh, itu yang bisa aku sampaikan untuk Kang Mas Kiai Sadrak ya. Semoga kita saling menghormati dan saling memahami posisi masing-masing ya. Dan aku juga bertanda tanya Kenapa tidak ada komen yang membicarakan tentang eh, Bagaimana posisi Yudas Meskipun itu memang sudah pernah kita kaji Dua eh, atau tiga tahun yang lalu ya Di surga atau di neraka Celaka atau selamat dia Tidak ada yang komentar Jangankan dari Islam Dari Islam mah wajar karena dia Islam Dari Kristen gak ada yang komentar tuh Karena sulit memposisikannya Salah satu sisi dia Alkitab mengatakan pengkhianat. Kalau gue ketemu gue itu bagaimana bisa Anda katakan pengkhianat? Orang dia itu adalah pahlawan karena tanpa ada dia dosa-dosa kalian itu tidak bisa diselesaikan. Kok enak aja disebut pengkhianat oleh Alkitab. Makanya menjadi ambigu karena apa? Tidak ada ajaran manusia itu yang sempurna. Itu ajarannya Paulus. Tapi ya seperti tadi aku bilang, ya aku tetap menghormati. Ya, jadi jangan bilang aku tidak menghormati. Aku silakan saja gitu ya. yaitu Itu sudah aku apresiasi ya untuk Yai Sadrak ya. Uh, terima kasih atas komennya ya dan aku sudah apresiasi. Jadi nggak ada di ini standar ganda ya. Oke. Kita lanjutkan Kang Yudi Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Salam Isra Oke salam Isra juga ya Kemudian Brebes Kang Wahyu Waduh ini sudah jam 4 aku harus cabut ini. Ya. Kang Wahyu ya, Assalamualaikum Brebes lima salam Isra, ke salam Isra untuk yang Brebes. Eh uh, logika yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik ini ya. Mohon izin bertanya guru, ke monggo silahkan Ini dari logika yang benar. Buat saya yang paling menarik dari Alkitab Perjanjian Baru adalah yang terkait dengan Yudas. Mungkinkah ada fitnah terhadap Yudas? Mengingat cara kematiannya yang berbeda, ya, bukan itu indikasi adanya kesimpangsiuran berita yang besar, kemungkinan berbau fitnah. <coughs> simpang siur itu, yang bilang satu menggantung, yang satu bilang mulut perutnya terbelah, mana yang benar, ya. Dan bagaimana jika sebetulnya yang terjadi adalah Yudas dibunuh, untuk menutupi hal, mungkin hal-hal tersebut dibuatlah cerita bunuh diri yang kemudian ada dua versi. Ya, mungkin pertanyaan ini bisa menjadi renungan kita semua. Salam dari Isra dari Salam Isra dari Cikarang Bekasi. Mantap, mantap ini. Ya sebetulnya kan nggak pernah kita kaji lebih dalam lagi. Sebetulnya posisi Yudas itu seperti apa? Apakah dia korban fitnah? Ya, kalau dalam posisinya perjanjian terakhir sudah aku jelaskan tadi. <laughs> ya. Yang namanya Hawariun itu yang dimuliakan oleh Setiola Agung gitu ya. Oke, terima kasih untuk logika yang benar. Salam Isra juga dari Kota Batu ya untuk saudaraku yang ada di sekarang Bekasi. Terima kasih pemikiran yang bagus dan brilian ya. Oke, selanjutnya user aduh keren salam sehat dan terima kasih atas E, tiga merah hatinya iya keren jadi yang satu bilang keren ya user si sadrak bilang e, menurut saya jauh dari keren ya nggak apa-apa nggak masalah semua punya hak masing-masing mau mengatakan keren mau tidak mengatakan keren boleh-boleh saja ya e, terima kasih untuk user ya e, lanjutkan kang irpan akbar oke kami pegang roadmapnya gus mantap ya masih nyimak dari kerinci jambi pegang roadmapnya ya Nanti yang dikatakan selamat itu oleh si Rini itu itu belum penyangkalan. Belum masih jauh. Ya, jadi tempusnya itu kita ke depan bukan ke belakang. Ya, tentang kesaksian Petrus itu kan tempusnya kan ke belakang. Sedangkan yang ini kan penyangkalan itu maju ke depan gitu ya. Oke, mantap. Kemudian hmm, terima kasih untuk Kang Irfan ya. Kemudian Gispati saleh kita alhamdulillah Pak Lu hadir salam Isra, Tuhan guru dan buat semuanya yang ngaji. Oke, okay, matur thank you, terima kasih juga atas tiga merah hatinya dan terima kasih salam misra untuk semua yang ada di Palu. Kang Nur Kholis ya alhamdulillah berpes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional, Guru. Oke, okay, salam misra untuk semua saudaraku yang di Brebes. Rini soleha kita ya. Terima kasih Gus atas edukasinya, tak belajar lagi, kita harus tahu roadmapnya juga lihat lihat tempos delitiknya Sun, G terima kasih aku suka sama Rini ya artinya dia cukup dewasa dewasa itu bukan dalam hal umur ya tapi dalam hal sikap artinya apa nggak ngambekan nggak uh, orang ya orang Jawa bilang ngambek bahasa bahasa Melayu nggak merajuk nggak gampang merajuk ya tapi bisa mensikapi oh memang karakternya gue seperti seperti itu gitu karena gue bicaranya belak, -belak. kalau bodoh ya gue bilang bodoh eh, kalau dia pinter ya gue bilang pinter kan Rini juga sering gue bilang pinter ketika dia bener ya gue bilang pinter ketika dia salah ya gue bilang bodoh kan jadi fair toh jadi tidak perlu ngambek kalau ngambek sudah nggak bisa belajar di sini kalau baperan ngambek seperti kanak-kanakan ya tidak bisa karena apa gue sadar gue orangnya belak kalau ngomong lu goblok, gue bilang goblok, lu pinter, lu gue bilang pinter, pinter lu, seperti tadi kan bilang pinter, ya kalian bisa belajar sama Rini ya bagaimana supaya jangan baperan ya karena aku nggak bisa ngemong aku ini tahu diri aku nggak bisa ngemong aku bicara itu blak blakan oh popan ngemong Wivan <laughs> ingatku dulu sudah dijelaskan sama Irfan ya ya rayu merayu itu nggak ada kita berbahan saja ya dan ini bagus terima kasih salam isra untuk semua saudaraku yang ada di demak ya kemudian soleha kita rahani junaidi ya assalamualaikum waalaikumsalam matur Aturnuhun atur nuhun atas tiga merah hatinya kemudian ada Denny ya ini saudara Kristen kita ya Jatuh bangun dalam hal keimanan itu sungguh manusiawi, tapi anehnya di mata JM framing begitu rupa dengan asumsi liarnya menyerang jantung keimanan umat Kristiani. Ini yang gue kagak setuju, anu, Deni. Gue kagak menyerang. Ini yang gue kagak setuju. Kalau lu bilang bahwa gue menyerang jantung keimanan umat Kristiani, coba yang fair lah. Ini teman-teman tolong uh, kasih deskripsi penjelasan kepada Denny ya berapa kali aku bilang iman itu nggak bisa disusikan dan kita hormati gitu jadi aku nggak pernah menyerang jantung keimanan umat Kristiani dan aku dilarang serang menyerang itu nggak ada di sini belajar makanya aku bilang daripada kamu bengek di sini ya mending jangan di sini karena yang kita pelajari itu memang hal-hal yang itu sangat-sangat sensitif sekali Makanya kan di setiap video akhirku itu lihat itu ada yang hitam itu kan. Kan ada penjelasan di sana. Karena kita akan berbicara tentang agama, kita akan berbicara terhadap hal-hal yang sensitif. Di situ ada kedewasaan yang sangat diperlukan. Apa kedewasaan itu? Ya, seperti tadi Rini sudah aku jelaskan, tapi ada juga kedewasaan lain yaitu apa? Kita siap mendiskusikan hal-hal yang sensitif sekalipun dengan saling hormat, gitu loh. Jadi nggak ada urusannya dengan iman. Terus kalau kamu menuduh aku ya telah menyerang jantung keimanan itu kesalah alamat bos. Ya kalau kamu tidak betah di sini kan juga aku mempersilahkan, monggo silahkan keluar. Aku nggak nggak mau kamu sebut sebagai penyerang. Aku nggak di sini nggak ada serang menyerang. Di sini ada belajar mengajar yang ada gitu ya. Oke. Jatuh dalam hal keimanan dan bangkit menyadari kesalahannya dan memberitakan kebenaran dari sesuatu yang agung dan mulia. Ya, dan Petrus adalah batu karang sebagai pemimpin para murid adalah martir yang gagah berani mempertahankan Injil dan dia rela mati disalib dan merasa tidak pantas seperti yang dialami oleh Yesus Sang Guru Ilahinya yang disalibkan kepala di bawah dan kaki di atas. Ini sejarah ya, monggo monggo saja sejarah. Aku nggak komen kalau itu ya. Tapi intinya tolong pahami ya. Itu teman-teman sudah sering aku mengatakan bahwa agama itu ada iman dan iman itu harus dihormati. Aku nggak pernah nyerang. Ya, jadi jangan lagi melebeli aku dengan menyerang ya jantung keimanan. Enggak. Enggak enak didengar enggak enak karena memang aku bukan begitu. Kalau kamu tak bilang koruptor kan kamu juga enggak enak karena kamu memang bukan koruptor gitu loh. Ya, di sini belajar enggak ada serang menyerang dan kita saling hormat. Makanya ringnya, ringnya ya kalau kita bertinju ada ring kan. Ringnya di sini ring ring edukasi, ring belajar, ring akademis. Jadi kita berbicara apapun itu boleh. Karena dalam konteks ring edukasi itu tadi, ring belajar, ring akademis ya. Ya, supaya tidak menimbulkan ketersinggungan, makanya harus dalam hormat. Gitu loh, ya. Apa yang kita bicarakan di sini, ya, di domain sosial nggak boleh kita bicarakan. Nanti orang tersinggung, gitu ya. Tapi kalau ada masuk ke sini dan dia tersinggung, berarti dia belum dewasa, gitu loh. Seperti Denny, kalau kamu belum siap, ya jangan masuk sini, gitu ya. Mungkin kedewasaannya masih perlu di, ditingkatkan lah, gitu ya, karena aku juga nggak mau menyerang. Bagaimanapun aku tetap mengatakan bahwa aku kan juga mengatakan bahwa saudara kafir Kristen kita aku tetap mengatakan saudara, ya nggak pernah mengatakan musuh kafir Kristen kita kan nggak pernah karena persaudaraan dalam Islam itu dibangun atas tiga di akidah, ya kalau nggak ketemu di akidah di kebangsaan nggak perlu ketemu di kebangsaan di sama-sama manusianya kita bersaudara gitu ya, oke. Selanjutnya Pak Abdul Muluk, assalamualaikum dari Sedang Jinima makasih. Waalaikumsalam, salam isra. Terima kasih. Kita lanjutkan Pak Ikhwan Tamim, salam isra untuk The Lover Channel ini. Ya, ada lima merah hatinya yang dikirimkan. Number one is the best. Ya, hati-hati jangan sampai dapat asam sulfat. Iya ya, ngeri ya. Gue juga kurang begitu jelas informasinya asam sulfat ini gimana sih ya. Kan seharusnya negara itu melindungi rakyatnya dari apa saja, termasuk dari sakit penyakit. Ya, uh. begitu ya. Uh. Sekarang, dari Bapak kita, Lurah Tangerang, Pak Iwan Tammin, ada Kang Sahran Gipari. Ya, menyimak begitu tayang ke mantap komen pertama. Ya, aku sudah bacakan semua. Ya, aku sudah bacakan semua. Tapi waktunya sudah finish, ini sudah jam 16 lewat 8, karena aku harus turun, harus cabut, ya. Intinya begini, ya. Aku kasih PR kalian, kalian baca itu ya, Bible itu tentang penyanggahan itu, ya, setelah uh, apa namanya? peristiwa di Taman Ketsmani itu ya mulai itu kamu baca sampai nanti penyalipan aku mau tanya ini harus dijawab dulu kalau kalau ini nggak dijawab nggak selesai Petrus apakah menyanggah Yesus Nih, ini tolong. Kamu cari apakah Petrus itu benar-benar menyanggah Yesus. Karena ini ada yang salah paham, dibilang Petrus nggak menyanggah Yesus. Kalau Petrus nggak menyanggah Yesus, ngapain juga kita bikin kajian ini? Tapi kan aku juga ingin tahu kalian, seperti Yesus itu kan ingin tahu ditanya para muridnya, Bukan hanya kata orang lo ya, katamu siapa aku? Gitu loh. Sekarang aku ingin tahu juga, menurut kalian, berdasarkan pelaporan yang ada di e, perjanjian terakhir, Petrus itu, ya, Ap, Petrus apakah benar-benar menyanggah Yesus? Dia menyanggah, ya. Kan intinya, jadi jawabannya kalau pilihan kan cuma begini: A, B, ya, menyanggah, ya tidak menyangga. Ini aja pilihannya, apa kamu milih A atau milih B? Ya, ingin tahu ya. Oke, insya Allah besok akan kita lanjutkan di seri yang ke keempat ya. Aku banyak menjelaskan terutama dari teman-teman Kristen supaya tidak ada miscommunication ya. Jadi habis waktu kita di situ ya, tapi nggak apa-apa lah ya namanya kita juga nggak dikejar waktu ya nggak ada apa namanya kalau orang voting itu bikin video tuh sinetron yang mau dibikin ke tv-tv nasional zaman dulu apa istilahnya kejar tayang ya kita bukan tipologi kejar tayang ya ngaji dapatnya seberapa ya sebegitu ya dan kajian kita kan singular tidak strike ya oke tolong cari informasi Petrus apakah benar-benar menyangka Yesus kalau ternyata tidak menyangka ya sudah ini nggak perlu kita lanjutkan kalau menyangka kita lanjutkan apa konsekuensi dia selamat atau celaka gitu ya. Oke, okay, sampai di sini dulu pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, dalam bingkai keimananmu, dalam bingkai keindahan Islammu, letakkan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar ya kita semua di sini mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, matur nuwun sudah meluangkan waktu, mengalokasikan waktu ngaji bareng Gus Betik di channel ini ya. Salam Isra untuk semuanya. Alhamdulillahirobbil alamin.